Halo guys, selamat sore guys. Ini kebetulan kita lagi di Ngawi ya guys. Nah ini di depan saya ada sebuah ini yang warna biru, yaitu Wijet 1000 Bagong ya guys, S70 guys, generasi ketiga dari Daihatsu Hijet ya guys, namanya S70. Nah ini hampir sama kayak generasi kedua, tapi ini cc-nya 1000 cc ya guys. Ini kita mau mereview melihat kalau worm setirnya ini susah dicari. Nah, ini kan sama guys, sama dengan Jet 55 saya yang warna coklat hitam itu kan guys. Nah, ini dirubah pakai worm setir Jet 1000 Super guys. Nah, Jet 1000 Super yang belakang itu yang hijau itu generasi keempat Daihatsu Jet ya guys, 4 tak 5 1000 cc. Ini juga 1000 cc, bedanya itu di atasnya ini guys. Nah ini langsung, kalau yang generasi kedua atau generasi pertama yang 550 cc itu ada kopinya sedikit guys. Ini kita mau melihat cara memasangannya, itu dirubah pakai plat, ditambah pakai plat ya guys. Ini seperti ini guys. Nah ini kita pakai plat siku. Nah ini terus iya guys. Nah ini guys, ini kan worm setirnya seperti ini. Ini tetap sama, tidak berubah. Nah ini kan guys. Nah ini sikunya, ini seperti ini guys. Jadi seperti ini guys, plat sikunya ini guys. Nah ini guys, gimana guys, kita tinggal tambahkan siku yang tebel ya guys. Ini ya guys, ini sikunya yang tebel, ini guys siku yang tebel, kita kasih siku yang tebel karena kalau nggak tebel nanti takutnya bergetar lagi dan berbahaya lepas patah ya guys. Sekalian buat sekalian yang tebel sekalian aja guys. Ini guys, ini pakai worm setir punyanya Hijet 1000 Super ya guys, Hijet 1000 S75. Karena kalau cari worm setir punyanya Hijet 55 itu susah banget guys, dan udah nggak ada yang jual. Nah kalau kita pakai yang Hijet 1000 Super mungkin masih ada yang jual dan enak guys setirnya guys. Coba kita belok-belokkan setirnya guys. Ini guys, ini dalamnya guys. Ini yang punya diganti sakar yang baru guys. Oh enak guys, dan ternyata enak guys, kayak power steering guys. Ini guys, ini setirnya kayak Hijet 55 ya guys. Nah ini namanya Hijet 1000 Bagong 4 tak 1000 cc, cc nya 1000 ya guys, namanya singkatannya S70. Ini masuk di Indonesia cuma 1 tahun aja guys. Ini dalamnya ori ya guys. Nah ini dalamnya ori guys, ini buat kerja guys. Nah guys, enteng guys. Nah ini guys, penampakan dari samping ya guys. Nah, ini kan sama guys, dari samping. Ini spionnya seperti ini, dia tetap pakai spion Hijet 1000 Super ini. Ini ya, dia tetap seperti ini guys, Hijet 1000 Super ini guys. Nah ini guys, bongkongnya seperti ini ya guys. Penampakannya ya
belakangnya. Oke, ya. Ini baloknya pakai balok racing. Ini ban ring 12. Nah, ini guys. Ini grillnya ini. Nah, ini guys, ini masih ori, guys. Ini guys, seperti ini guys. Ini sini hujan ya, guys. Sudah guys, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe ya guys. Nah, biar saya selalu terus berkarya. Nah, dan mudah-mudahan bisa mengupload video-video menjadi berkembang, menjadi lebih baik lagi ya guys, bagus lagi ya guys. Nah, ini guys. Sudah guys. Jangan lupa dibagikan ke teman-temannya ya guys. Nah, ini. Nah, ini kan ini worm-nya pakai worm hijet 1000 super. Nah, karena cari yang hijet 55 atau hijet S70 itu susah. Dan ternyata pakai hijet 1000 super enak guys. Nah, ini guys. Dah guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.